Halo, ohayo pagi, konnichiwa, konbanmaram. Yuk, belajar percakapan bahasa Jepang bersama Kepo Jepang. Percakapan kali ini adalah... Kali ini belajar Indonesia akan pergi ke festival musim panas bersama teman kampusnya. Aku sebagai pemeran pelajar Indonesia dan Ayu-chan sebagai pemeran pelajar Jepang ya. Kita mulai percakapannya yuk. Hajimete no yukata wa dou? Chotto atsui kedo, fuyinki ga atte ii ne. Sou da ne, tottemo suteki da yo. Arigatou. Yatai de nani ka tsumetai mono demo tabe yo. Ii ne. Kakigori? Sansei. Ah, atta yo. Oishii. 夕方になったら焼きそばかな。たこ焼きかな。屋台たくさんあるね。あれ面白そう。射撃？やってみようか。わーい。ジュースもらっちゃった。リスマちゃんすごい。私残念賞のティッシュだよ。今度は太鼓と笛の音が聞こえてきたよ。本当だ。 今日はこの後おみくじが出て花火大会もあるよ。わあ、楽しみ。 Coba dengar sekali lagi dengan terjemah bahasa Indonesia. もう一度聞いてみましょう。初めての浴衣はどう? ちょっと暑いけど雰囲気があっていいね。そうだね、とっても素敵だよ。ありがとう。屋台で何か冷たいものでも食べよう。いいね。 かき氷? 賛成! あ、あったよ! おいしい! 夕方になったら焼きそばかな? たこ焼きかな? 屋台たくさんあるね! あれ、面白そう! 射撃? やってみようか! わーい! ジュースもらっちゃった! リスマちゃんすごい。私残念賞のティッシュだよ。今度は太鼓と笛の音が聞こえてきたよ。本当だ。今日はこの後おみくじが出て花火大会もあるよ。わあ、楽しみ。 Selanjutnya kosakata yang perlu diingat adalah 暑い panas 雰囲気 suasana 素敵 bagus atau indah 冷たい dingin untuk benda 賛成 setuju 夕方 sore atau malam 太鼓 drum tradisional Jepang 笛 seruling 音 bunyi 花火大会 pertunjukan kembang api gimana teman-teman? Bisa dipahamkan? Festival musim panas di Jepang kayaknya menyenangkan ya. Iya dong, tapi festival di Jepang itu gak cuma di musim panas ya, tapi ada di berbagai musim di setiap daerah di Jepang. Ada yang diadakan oleh pemerintah, dan ada juga yang diadakan di kuil Shinto maupun kuil Buddha. Hal yang dinantikan saat festival tentunya makanan dan minuman yang dijual di sekitar kuil ya. Makanannya ada banyak jenis ya. Kalau di musim panas, biasanya ada takoyaki, yakisoba, terus ada kakigori atau es serut ya. Harganya berapaan tuh? Kalau takoyaki harganya bisa 400 yen. Isinya ada 6 atau 8. Kalau kakigori harganya sekitar 350 yen. Kalau dirupiahkan lumayan mahal ya. Berarti takoyakinya bisa 50 ribu rupiah, terus kakigorinya 40 ribu rupiah ya. Tapi kalau di Jepang itu harganya standar untuk matsuri ya. Ya biasanya festival di Jepang itu berlangsung beberapa hari kan ya? Enggak semua sih, tapi memang beberapa festival berlangsung selama beberapa hari. Jadi kalau mau main ke festival, coba periksa jadwalnya dulu ya. Ya juga ya. Ya kalau pertunjukan kembang api kan biasanya cuma sehari aja ya. Bisa dari malam jam 7 gitu kan ya? Iya. Pertunjukan kembang api atau hanabi taikai di Jepang bagus banget loh. Jadi kalian harus coba lihat ya.
biasanya bulan Juli Agustus gitu kan ya pertunjukannya. Mm-mm. Tapi sayangnya sejak ada pandemi udah nggak pernah ada matsuri ya, apalagi Hanabi Taikai. Orang Jepang pasti kangen banget ya dan pengen lihat kembang api di musim panas. Benar banget, apalagi itu acaranya cuma setahun sekali ya. Iya ya, bakal ramai banget kan ya kalau ada Hanabi Taikai. PTW Ayu-chan biasanya lihat Hanabi Taikai itu di mana? Aku suka lihat Hanabi Taikai di Minato Mirai, Yokohama. Berarti Minato Mirai itu rekomendasi dari Ayu-chan untuk lihat kembang api di Jepang ya? Iya, betul banget. Kalau ada kesempatan ke Jepang di musim panas, coba lihat Hanabi Taikai di sana ya. Ya, selain lihat Hanabi Taikai atau main ke festival musim panas nih, apa aja rekomendasi Ayu-chan tentang hal yang sebaiknya dinikmati di musim panas? Apa ya? Mungkin makan kakigori sama somen ya. Somen itu kayak sejenis mie yang tipis banget, enak banget loh. Wah, berarti harus coba makan itu ya kalau ke Jepang di musim panas. Oke deh, percakapan kali ini sampai di sini dulu ya. Oke, semangat belajarnya ya teman-teman. Thank you, gambatte kudasai. Ikuti terus informasi dari Kepo Jepang ya. Arigatou gozaimasu, sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. いいね、コメント、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。